Halo sobat Asli Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai agenda jadwal lengkap timnas Indonesia di bulan Juni tahun 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Di agenda berikutnya ada jadwal pertandingan timnas Indonesia di turnamen Taulon 2024. Pada ajang turnamen Taulon 2024 kali ini, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B yang terdiri dari 5 negara. Di antaranya adalah ada timnas Italia, ada timnas Jepang, ada timnas Panama, ada timnas Ukraina, dan ada timnas Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Ukraina pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Panama pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Italia pada jam 23.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Di agenda berikutnya ada jadwal pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut daftar klasemen sementara Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk grup F di peringkat pertama ada Timnas Irak dengan torehan 12 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 7 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin. Dengan kondisi pada saat ini, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang dimana Timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin atau 1 kemenangan saja untuk memastikan lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Irak yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di HTI dan HTI Plus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Di agenda berikutnya ada jadwal pertandingan uji coba Timnas Wanita Indonesia. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain dan akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan Viacom. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 akan ada pertandingan uji coba kedua antara Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain yang akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan Viacom. Di agenda berikutnya ada jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024. Pada ajang turnamen Piala AFF U16 2024 kali ini, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A yang terdiri dari 4 negara.
Di antaranya adalah ada timnas Singapura, ada timnas Filipina, ada timnas Laos, dan ada timnas Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Singapura yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Laos yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Ini tadi merupakan agenda jadwal lengkap Timnas Indonesia di tahun 2024. Bagaimana tanggapan kalian mengenai jadwal pertandingan ini? Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar.